Mana sih? Mana? Gak ada. WhatsApp. Gak lucu anjir. Elah, orang WhatsApp baru kayak gitu. Najis dah gua mah. Yaudah ini apaan lah maksudnya. Kayak begini tuh apaan nih, lihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back my channel. Oke guys, masih bersama gue Repaya Al Vlog guys ya. Jadi kali ini kita ngomongin apa nih guys. Oke, jadi kali ini kan kita selama ini kita ngomongin ngebucin terus ya guys ya. Ngebucin bikin kalian baper. Jadi kali ini kita agak berbeda nih guys kontennya. Jadi kita bakalan ngeprank Dek Sarah ya guys ya. Jadi gimana nih menurut kalian yang enak? Mungkin kemarin tuh ada yang ditulis di kolom komentar katanya ngeprank Dek Sarah tuh diemin deh Sarah, itu kurang barbar cok kalau menurut gua. Gimana kalau kita ngeprank deh Sarah nih guys ya, kita download aplikasi Ijo cok. Apa sih micet apa tuh, micet kali ya gitu ya, nanti dia siapa tahu kan ngeliat HP gua tuh kan. Pas dia ngeliat HP gua pengen tahu nih reaksinya dia tuh gimana gitu. Gimana menurut kalian, enak gak ya kayak gitu ya? Gua bener dulu dah, bentar dah. Jadi kali ini gue bakalan download dulu aplikasinya ya kan. Mana sih HP-nya? Cing cepet juga nih micet. Dah, gitu aja dah. Nanti bakalan kita iniin deh Sarah. Ya, ini ada micet kan, gas lah. Ini gue baru download ya guys ya. Nanti gue lanjut lagi. Kita OTW ke rumah Dek Sarah ya kan. Oke brody, ini gue udah mau sampai rumahnya Dek Sarah ya guys ya. Cuma gue ini, aduh gimana ya coy ya. Takutnya dia marah beneran anjir. Anjay. Gue pengen tahu nih reaksi dia gimana cok di saat di HP gue itu ada aplikasi Ijo. Anjay, sebenarnya gue tuh gak tahu aplikasi Ijo itu buat apa. Cuma kita lihat nanti ya guys ya, gimana reaksi dia. Anjay. Ya. Ya, mobil orang sini tuh pada punya mobil semua guys tuh. Tapi rumahnya masih begini, tapi rumahnya bagus-bagus cok. Anjay. Jadi kita baru sampai di rumahnya Dek Sarah. Waduh. Lanjut nanti guys ya. Thank you.
Oke bro deh, jadi gue udah sama Dek Sarah nih guys ya. Tuh, lihat tuh. Jadi kali ini gue mau biasa guys, gue mau ini main di medan aja lah. Iya guys, jadi gue ini gimana ya, coba takut dia marah gue deh. Gimana ya aja, ya aja goblok. Kira-kira dia marah ya? Kalau ada aplikasi begitu di rumah apa ya gue? Aduh. Aduh. Oke bro, ada jadi kali ini gue udah sampai di Maitland ya guys ya. Mau di mana ini kita? Brody, jadi kita di sini lagi di mana, Cok? Kita lagi main di semak-semak. Ini semak-semak. Jadi kita lagi ada di cahayanya dari atas. Kita lagi ada di mana? Kita lagi ada di mana ya? Kita lagi ada di Maitland guys. Kali ini kita bakal ngomong ya, konten lagi sama Dek Sarah. Sini deh kamu. Ini mau beres gak? Kenapa? Hah? Hahaha. Jadi kita mau beli es nih guys. Bu, mana bu? Siapa sih yang kenal? Pastor. Bu Sarah. Ah? Kita mau kemana ini? Maaf. Masya Allah. Ah, senyum. Gak bisa. Ah, apa sih? Oh, ada apa-apa? Apa sih? Ya? Apa? Jadi kali ini kita lagi. Oke guys, jadi kali ini gue lagi bersama. Hei kamu. Apa? Ah, siapa? Atau aku ki? Lupa. Kamu adalah ibu dari anak-anak aku. Enggak. Udah skip. Ya. Yeah. Mana menurut kalian? Punya. Mana menurut kalian? Iya, apanya? Menurut apanya? Menurut Sarah, bukan menurut Sarah. Iya, apanya? Kalian. Emang apa? Netizen. Cocok enggak? Cocok enggak kira-kira? Apanya? Cocok enggak kira-kira? Apanya? Jadi tukang bakso. Anjay, udah pasti laku dong. Yeah. Jadi kali ini kita bakal ngonten apa, anjay? Baru kemana nih, baru enggak? Baru enggak balik banget. So Jim, oh. Mana aja bro yoga? Jangan-jangan bro yoga diculik dari kempes? Banyak ada dari kempes pada tim bro yoga. Ya kak? Kak, tahu aku. Anjay. Oke, bentar ya guys. Jadi kali ini kita lagi di mana? Nangis. Gak bisa ya guys. Aduh. Jadi kita ada setiap harinya kita ngobrol sama Dek Sarah guys. Kalian terhibur kan? Walaupun kontennya agak sedikit ngawur, semoga kalian terhibur ya. Bukan begitu. Halo guys, come back sama sama siapa nih? Sama Kang Somai. Ya Kang Somai. Ah, meren itu mah. Kamu atuh. Aku Kang Sopel dah. Sama bener ini bocah ini. Ngapain sih mimpi HP? Ah, elah. Uy, ngapain mimpi HP? Ya aku kan ngeliat. Thank you.
lain. Jadi kali ini kita lagi aja cok di apa lagi ngapain ya kira-kira orang. Apaan di? Apaan? Apaan? Itu lihat. Apaan? Apaan itu? Apa itu tuh? Tuh. Kamu. Apa itu? Gak ada apa-apa. Mana sih kalau apa? Ini apa? Ini apa? Apa nggak ada apa-apa? Gak apa ini? Mana sih? Mana? Gak ada. WhatsApp. Lucu aja. Ya orang WhatsApp baru kayak gitu. Sudah gua mah. Itu WhatsApp bisnis. Enggak kenal gua. Najis. Emang aku anjing najis. Udah halal ini bukan anjing. Apa sih? Ini WhatsApp bisnis, Cok. Masih gini. Mana? Apaan sih? Kasih. Apaan? Emang kenapa? Tahu. Enggak tahu. Enggak kenapa? Ada lagi skuter datang. Kenapa, Cok? Kenapa? Apa yang mau dilihat? Dia tahu kok. Datang. Kenapa sih? Kenapa? 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 Emang ada apanya? Ya itu apa? Apaan? Lihat semua. Enggak. Siapa? Emang ada apa guys? Ada apa dong? Ya ada apa? Apa sih? Kenapa sih marah-marah mulu? Apa sih marah-marah mulu? Kenapa sih marah-marah mulu? Emang apa? Najong banget. Emang apa sih? Ah, lihat itu apaan? Apaan yang mau dilihat? Ini BPJS. Soal polos deh. Oh, nyaman ya, banget. Ini JMO. JMO ini. Soal polos. Apaan dilihat? Hey, chill, gua chill. Maaf, ya, udah sih. Majulat ini cuma prank doang, cok. Cuma prank doang. Prank doang, prank. Doa amat tanya. Prank yakin, prank. Ini prank deh, beneran. Ya udah maaf tuh. Aja sakit banget, cok, digambar. Merah ini, pipi. Maaf. Ini udah sih, ini cuma prank, cowok. Yakin dah asli dah. Gak kenal. Cuma prank. Aja guys, gue di anterin pulang dah ya. Hah? Pulang. Jangan dah tuh. Hey. Aji nggak marah beneran, cowok. Gue digampar tuh, banget. Udah maaf, orang cuma prank doang. Maaf ya? Maaf. Prank kayak begitu. Iya, ya udah maaf lah. Apaan? Udah maaf, ini bapak maaf. Yaudah ya, kalau ini cukup sama sini aja punya guys ah. Udah jadi mana beneran cok, akhir teman kan digampar sama gue. Merah ini anjay. Eh, lagi sebentar lagi sah. Itu kalian semua deh, ini salah kalian semua ya guys ya, akhirnya kalian gampang. Mungkin kalau kita ada yang sebelumnya guys. Maaf ya. Maaf ya. Terus kita mau pulang dulu nih guys. Pulang ya. Pulang. Hati-hati ya.